Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Man yaqra'ul matan inda man kundam san man yaqra' ida عندك satu lagi Hasan barakallahu fikum. Satu lagi. Teman. Ayo. Dari sini dari yang terakhir wa minal imani billah itu sebisa mungkin dihafalkan sedikit. Karena bisa jadi satu kalimat saja kita bisa jadikan berapa pertemuan. Saya baca matannya, mengulang dari pembahasan sebelumnya. Qala al-mu'allif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala fil aqidatil wasitiyah wa minal imani billahi, dan termasuk keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi, adalah beriman dengan apa yang Allah sifati dirinya di dalam kitabnya, wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun, dan mensifatinya, mensifati Allah rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ghairi tahrifin wala ta'tilin, dengan tanpa melakukan tahrif wala ta'tilin, wa min ghairi takyifin wala tamsilin, dan tanpa melakukan takyif dan melakukan tamsil. Di antara kandungan iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling besar dan paling pentingnya, yang dengannya akan bisa menumbuhkan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menetapkan sifat bagi Allah sebagaimana apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, maka akan menjadikan sebab tumbuhnya pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk menetapkan sifat-sifat bagi Allah yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, kemudian ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana apa yang telah ditetapkan oleh dan diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa yang dipahami oleh para sahabat, apa yang dipahami oleh para tabi'in, demikian juga tabi'ut tabi'in, adalah kewajiban untuk menetapkan sifat bagi Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya.
min ghairi tahrifin, dengan tanpa melakukan tahrif. Apa tahrif? Merubah. Tahrif maknanya apa? Taghyir. Baik merubah dari lafadznya maupun merubah dari sisi maknanya. Ya, sebagian di antara kaum muslimin banyak yang melakukan tahrif. Hanya saja mereka tidak mau dikatakan muharrif, orang yang merubah ayat Allah atau merubah sifat Allah, tapi mereka menganggap diri mereka melakukan apa? Melakukan takwil. Mereka menganggap melakukan takwil bukan tahrif. Padahal hakikatnya itulah tahrif. Takwil yang mereka lakukan itu hakikatnya adalah tahrif. Nah, karena takwil yang dimaksud dengan takwil yaitu syafrul makna an zahirihi, memalingkan makna dari makna zahirnya, hanya bisa ditetapkan dengan apa? Dengan dalil. Memalingkan makna yang zahir dari satu ayat atau hadis hanya boleh ditetapkan dengan apa? Dengan dalil. Sehingga tidak boleh melakukan takwil tanpa adanya dalil. Dan hakikatnya apa yang mereka lakukan dari takwil terhadap sifat-sifat Allah itu hakikatnya adalah tahrif. Cuma mereka tidak mau dikatakan melakukan tahrif karena Allah mencela orang-orang yang merubah-rubah sebagaimana disebutkan di dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka itu orang-orang yang merubah ucapan-ucapan Allah dari tempat-tempatnya. Kemudian wala ta'til. Apa makna ta'til? Menolak. Ta'til itu maknanya menolak. Ketika mereka menggunakan akal mereka memahami sifat Allah, dan mereka mengatakan ketika kita menetapkan sifat bagi Allah, sifat mendengar, sifat kalam, sifat melihat, sama saja kita menetapkan sifat Allah itu serupa atau sama dengan sifatnya makhluk. Sehingga dengan niat tujuan untuk mensucikan Allah dari penyerupaan ini, maka mereka kemudian menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik menolak sebagiannya maupun menolak semuanya. Penjelasan Syekh Fauzan sampai di sini. Kemudian kita sebutkan maknanya secara mujmal. Wa min ghairi taqyifin, dengan tanpa melakukan taqyif. Apa makna taqyif? Membagaimanakan, yaitu membagaimanakan sifat-sifat Allah. Wala tamsilin, dan melakukan apa? Dan tidak melakukan tamsil. Maknanya apa? Menyamakan atau menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Soal mengulang apa yang sudah ditanyakan pada kajian yang lalu, kenapa tahrif dan ta'til itu senantiasa digandengkan, kemudian takyif itu senantiasa digandengkan dengan tamsil? Tidak pernah para ulama membuat ibarah min ghairi tahrifin wala taqyifin wa min ghairi ta'tilin wala tamsilin. Kenapa ini? Indaman. Kenapa? Kenapa tahrif dan ta'til senantiasa digandengkan? Demikian juga takyif dan tamsil senantiasa juga digandengkan. Ada yang ingat? Kalau tahrif dan ta'til digandengkan, kenapa? Gulufi nafi. Mereka melampaui batas di dalam menafikan atau meniadakan sifat bagi Allah. Mereka meniadakan sifat bagi Allah. Yang tujuan mereka karena tanzih. Tanzihullah min naqsin. Mensucikan Allah dari kekurangan. Karena mereka menganggap menetapkan sifat itu sama saja menyamakan dengan makhluk.
Kenapa? Karena dua perbuatan ini, yaitu tahrif dan ta'til, merubah dan menolak, itu ghulu fin nafyi, melampaui batas dalam menafikan. Meskipun niat mereka itu benar, mereka hendak mensucikan ummah. Oleh karena itulah, jangan heran ketika antum mungkin suatu saat mendengar mereka menuduh orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan sebagai orang-orang mujassimah. Kenapa? Karena orang-orang Ahlussunnah itu, atau mereka menuduh kita menetapkan sifat sifat apa? Ab'ad, bagian-bagian tubuh sebagaimana ada yang pada manusia. Mereka menuduh kita orang-orang mujassimah, karena menetapkan Allah itu punya jism. Ketika kita mengimani Allah itu punya tangan, bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Kita menetapkan Allah punya ain. Kita menetapkan Allah punya qadam. Kita menetapkan Allah itu mempunyai sifat-sifat seperti dhahik, tertawa, ghadab, marah. Maka mereka menuduh kita orang-orang mujassimah. Kemudian kenapa takyif dan tamsil digandengkan? Ghulufi al-isbat. Takyif dan tamsil itu ghulu fil isbat, melampaui batas dalam menetapkan. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana? Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah, kemudian kita nafikan, kita tiadakan apa yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita menetapkan sifat-sifat Allah yang banyak sekali. Sifat as-sam'u wal basaru wal kalam wal iradah wal rahmah. Kemudian kita menafikan sifat-sifat bagi Allah yang Allah nafikan. Contohnya apa? Sifat Allah yang Allah nafikan contohnya apa? Sifatnya al-maut, mati. Sinnah, mengantuk. An-naum, tidur. Az-zulm, kedzaliman. Al-ajzu, lemah. Terus demikian. Apa yang Allah nafikan di dalam ayatnya, maka kita wajib juga menafikan. Maka inilah sifat keadilan. Itu sifat adil, sifat keadilan. Sebagaimana apa yang ditetapkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kepada para sahabat-sahabatnya. Ya, karena kebid'ahan tentang sifat-sifat Allah itu memang munculnya belakangan. Munculnya belakangan. Awal pertama kali di masa orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dan nanti insyaAllah ada penjelasan tentang siapa Jahmiyah, bagaimana sejarahnya, kemudian Mu'tazilah, bagaimana sejarahnya. Taib. Kemudian penjelasan beliau, Syaikh Fauzan Hafidhahu Ta'ala, wattaqyifu, halaman berapa itu? Biar yang lainnya tahu. Ini penjelasan pada ucapan beliau, min ghairi taqyifin wala tamsilin. Kata Syekh Fauzan Hafidhahu Ta'ala, wattaqyifu, maka taqyif huwa ta'yinu kaifiyatis sifah, yaitu menentukan atau menetapkan kaifiyah, bagaimana keadaan sifat itu. Yuqalu, dikatakan, kaifa kayyafa syai'a, dia itu membagaimanakan syai'a, sesuatu itu, idza ja'ala lahu kaifiyatan ma'lumatan, jika dia menjadikan pada sesuatu itu kaifiyah, menjelaskan bentuk keadaannya, ma'lumah, yang diketahui. Fatakyifu sifatillahi, maka membagaimanakan sifat-sifat Allah, huwa ta'yinu kaifiyatiha wal hay'ati allati takunu 'alaiha, membagaimanakan sifat-sifat Allah itu ta'yinu kaifiyatiha, menentukan kaifiyahnya, bahwasanya sifat Allah itu demikian-demikian. Nah, contohnya apa? Ketika mereka menetapkan sifat yad, Allah menetapkan sifat yad, tangan bagi Allah,
Maka mereka membagaimanakan atau menjelaskan keadaannya, bahwasanya kaifiyah dari tangan Allah itu demikian demikian. Kemudian wal hayati dan keadaan allati takunu alaiha, yang sifat-sifat itu berada di atasnya. Yang sifat-sifat itu berada di atasnya. Wa hadza la yumkinu lil bashari. Dan perkara ini tidak akan mungkin terjadi pada manusia. Artinya tidak akan mungkin bisa dilakukan atau diketahui oleh manusia. Li'annahu mimma istasara ma ta'ala bi ilmihi. Dikarenakan bagaimana kaifiyah sifat-sifat Allah, mimma termasuk apa yang istasara ma ta'ala Allah telah sembunyikan, bi ilmihi dengan ilmunya. Wala fala sabila ilal wusuli ilaihi, maka tidak ada cara, tidak ada jalan untuk bisa mengetahui bagaimana kaifiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun penyimpangan dari sisi takif ini hampir-hampir tidak pernah kita dengar. Ada di antara antum yang pernah mendengar orang mengatakan bahwasanya sifat Allah itu demikian demikian. Hampir-hampir tidak ada, tapi penyimpangan ini pernah terjadi di zaman dahulu. Li'anna sifata tabi'atun lizati. Tidak mungkin kita mengetahui bagaimana kaifiyah sifat Allah, dikarenakan sifat itu tabi'atun lizat, mengikuti zatnya. Fakama anna zatallahi, maka sebagaimana zat Allah, la yumkinu lil bashari ma'rifatu kaifiyatiha, tidak mungkin bagi manusia itu untuk mengetahui kaifiyahnya. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana zatnya Allah. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan Allah bisa terlihat di dunia, maka dia telah mengingkari ayat-ayat Allah. Allah tidak bisa dilihat di dunia. Karena pandangan manusia tidak akan mampu melihat, tidak akan mampu untuk melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana zatnya Allah itu maha agung, maha besar. Bumi, langit digulung dengan tangan kanannya. Kalau bumi dan langit sedemikian kecilnya, apalagi kita. Nah, bagaimana kita melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi sebagaimana disebutkan di dalam beberapa ayat dan juga di dalam beberapa hadis, maka Allah akan memuliakan kepada orang-orang yang beriman kelak di yaumul kiyamah. Allah akan menyingkap tabir yang menghalangi untuk bisa melihat Allah, sehingga orang-orang yang beriman bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana isyaratnya di dalam beberapa ayat banyak sekali. Isyaratnya di dalam beberapa ayat banyak sekali. Seperti apa? Ayat yang mana? Antum hafal ayatnya. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabbnya nadhirah, maka mereka akan melihat. Karena nadhara kalau muta'alliq dikaitkan dengan ila, itu maknanya melihat. Maknanya melihat, syahidan. Demikian juga apa? Lahum fiha ma yasha'una wa ladaina mazid. Untuk mereka di surga itu apa yang mereka inginkan, wa ladaina mazid, dan ada pada sisi kami tambahan kenikmatan. Kata para ulama, itulah kenikmatan melihat wajah Allah. Demikian juga apa yang disebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin. Bagaimana ayatnya? Kalla innahum ar-rabbihim yawma idilla mahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu akan terhijab, terhalangi untuk bisa melihat wajah Allah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau orang-orang kafir itu terhijab, maka min babil mukhalafah, mafhum mukhalafah, pemahaman yang kebalikannya, Allah akan memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang beriman untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ini adalah termasuk di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan dijelaskan di dalam bab tersendiri di dalam akidah wasithiyah. Tayyib. Fakadzalika sifatu subhanahu la
tu'lamu kaifiyatuha. Maka demikian juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala la tu'lamu kaifiyatuha. Tidak akan bisa kaifiyahnya itu diketahui. Walihada, dan karena inilah lama su'ilal Imam Malik rahimahullah. Tatkala Imam Malik itu ditanya oleh seseorang yang datang kepadanya. Faqila lahu, ditanyakan kepada beliau, Ar-Rahman wa 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy. Beristiwa di atas arsy. Yang kalau diterjemahannya diartikan apa? Bersemayam. Maka pemaknaan seperti ini pemaknaan yang tidak benar. Makna bersemayam itu tidak bisa mewakili makna dari istiwa. Maka tapi kita pahami dari mana istiwa itu sebagaimana para ulama memahaminya, yaitu apa? Sa'ida irtafa'a wa sa'ida wastaqarra. Allah itu maha tinggi dan maha naik, itu maha menetap. Maka ditanyakan kepada Imam Malik rahimahu wa ta'ala, Ar-Rahman wa ala rasyistawa, kaifa istawa, bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu, bagaimana Allah itu beristiwa di atas arsy. Faqala, maka beliau Imam Malik mengatakan, yang kalau disebutkan di dalam asarnya, beliau tidak langsung menjawab. Jadi ketika ada orang datang kepada beliau bertanya, kaifa istiwa, maka beliau tadinya menundukkan kepalanya, tidak langsung menjawab, menundukkan kepalanya. Kemudian beliau menengadahkan dalam keadaan wajah dan mata memerah. Karena apa? Karena beliau marah. Sampai ada orang yang tidak faham bagaimana memahami sifat-sifat Allah bertanya tentang kaifiyah dari istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu ma'lum. Maknanya diketahui. Sebagaimana diketahui secara bahasa. Yaitu apa? Amma itu istaqarra, irtafa'a, wastaqarra, wasa'ida. Tidak seperti orang-orang alul bid'ah. Ya, mereka mengatakan istiwa, mereka ta'rif atau ta'wil menjadi makna apa? Istaula. Yang maknanya menguasai. Yang dijelaskan oleh para ulama, ini makna yang keliru, yang batil. Tidak ada dalil yang menetapkannya. Bahkan secara bahasa saja ini perkara yang keliru. Apalagi jika dikaitkan dengan akidah. Karena makna istaula menguasai, berarti melazimkan Allah itu ketika menguasai alam semesta ini, maka Allah itu harus mengalahkan saingannya dulu, baru kemudian menguasai alam semesta. Dan ini adalah hal yang batil. Akal tidak akan bisa menerimanya. Wal kaifu majhulun. Dan bagaimana istiwa itu majhul, tidak diketahui. Karena Imam Allah tidak pernah menjelaskannya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga tidak pernah menjelaskannya. Dan tidak pernah dinukil. Dan ini ya, keindahan dan kesempurnaan dari agama ini, terutama dalam urusan akidah, tidak pernah dinukil. Dulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang istiwa ini, tidak pernah ada satu hadis. Misalnya para sahabat dulu pernah bertanya kepada Rasulullah, tentunya akan dinukil hadisnya. Tapi para sahabat orang-orang yang paham bahasa Arab, dan mereka tunduk dengan apa yang ada, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Rasulnya. Sehingga apa yang disampaikan Rasul kepada para sahabat, mereka imani. Ya, karena memang ada celaan. Sebagaimana apa yang disebutkan di dalam surah apa itu? Surah Al-Anfal, bahwasanya janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang seandainya Allah turunkan tentang pertanyaan itu akan memberatkan kalian. Maka ada, sudah ada celaan itu, ada peringatan di dalam ayatnya. Wala tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Jangan kalian bertanya tentang sesuatu yang ketika sesuatu itu ditampakkan kepada kalian, diturunkan kepada kalian, akan memberatkan kalian.
Sehingga para sahabat tidak pernah dulu dinukil mereka bertanya Rasulullah, istiwanya Allah itu bagaimana? Tangannya Allah itu bagaimana? Mereka tidak pernah bertanya. Jangankan kaifiyah, bahkan maknanya saja mereka tidak pernah bertanya. Para ulama menjelaskan, bahkan maknanya saja para sahabat tidak pernah bertanya. Ketika dijelaskan bal yadahu mabsuutatani yunfiku kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, Allah berikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Para sahabat tidak pernah bertanya, ya di situ maknanya apa ya Rasulullah? Tidak pernah. Mereka langsung memahami yad itu sebagaimana apa yang dipahami oleh bahasa Arab. Dan mereka tahu, para sahabat, mereka tahu Allah menurunkan bahasa, apa, Al-Quran dalam bahasa Arabnya agar dipahami. Sebagaimana Allah Ta'ala mengulang-ulang di dalam beberapa ayat. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian itu mengetahuinya. Sehingga para sahabat dulu tidak pernah bertanya, jangankan kaifiyahnya, maknanya saja mereka tidak pernah bertanya itu. Karena langsung terpahami dalam zihan, akal-akal mereka, apa maknanya. Dan tentunya para sahabat juga tidak akan pernah memahami sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu sifat-sifat yang sama atau serupa dengan makhluk. Pastinya para sahabat memahami ketika Allah menetapkan sifat bagi dirinya, maka itulah sifat yang yaliku bijalalihi wa adhamatihi, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang kita merasa heran, kenapa kemudian datang orang-orang yang mengatakan akal-akal kita lebih hebat, akal-akal kita lebih selamat dibandingkan akalnya para sahabat, sehingga mereka berani untuk mentakwil ayat-ayat Allah. Kalau kaifiyah mungkin hampir-hampir tidak pernah terdengar, tapi mereka berani mentakwil ayat-ayat Allah. Artinya sharful makna ila ghairihi, memalingkan makna kepada makna yang lain, maknanya tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wal imanu bi wajibun, dan beriman dengan sifat istiwanya Allah ini wajib. Dan inilah ketetapan para ulama-ulama Ahlussunnah dalam tiga kurun yang mufaddalah, yang diutamakan. Hatta para imam-imam mazhab, al-imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak pernah mereka dinukil mereka berselisih di dalam asma dan sifat Allah. Mereka tidak pernah dinukil mereka berselisih di dalam perkara asma dan sifat bagi Allah. Sehingga aneh kalau mereka mengatakan Imam Syafi'i itu akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Bagaimana mereka bisa mengucapkan itu? Padahal al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian Abu Mansur Al-Maturidi, itu kan hidupnya sekian ratus tahun setelah beliau. Atau mereka kalau berakidah, mereka berakidah dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Akan tapi fikih kami fikih Syafi'i. Ini juga tidak adil. Ya, kalau mereka mengikuti al-Imam Asy-Syafi'i, maka ikutilah akidahnya. Dan subhanallah, Allah menjadikan ujian bagi hamba-hambanya. Kenapa? Karena tidak pernah dinukil, dijelaskan oleh para ulama, al-Imam Asy-Syafi'i punya tulisan tentang akidah. Subhanallah, ujian bagi orang-orang yang datang kemudian, al-Imam Asy-Syafi'i tidak pernah menulis tentang akidah. Bukan maknanya kemudian apa beliau tidak paham akidah? Bukan. Tapi subhanallah, mungkin Allah memang menjadikan ini sebagai ujian. Karena kalau beliau menulis akidah, maka selesai urusannya. Tidak akan berani mereka membantah. Tapi beliau lebih banyak menulis tentang usul fikih. Beliau pencetus pertama kali ilmu usul fikih di dalam kitabnya Ar-Risalah. Kemudian kitab Al-Um tentang fikih. Itu saja banyak penyelisihan mereka terhadap apa yang beliau tetapkan. Beliau apa? Ikuti. Seperti kitab Al-Um itu, ada yang mengatakan orang-orang pondok pesantren mereka hanya boleh diizinkan mempelajari kitab Al-Um kalau sudah minimal 8 atau 9 tahun mondok. Baru boleh mempelajari
Kitab Al-Umm, biar tidak bingung katanya. Subhanallah. Tayin. Kemudian wasu'alu anhu bid'ah, kata Imam Malik, dan bertanya tentang kaifiyah sifat Allah itu kebid'ahan. Bertanya tentang sifat Allah itu adalah kebid'ahan. Wa hadza yuqalu fi sa'iri sifat, dan ini dikatakan atau ditetapkan pada semua sifat. Ini ditetapkan pada semua sifat, dan para a'immatus salaf mereka bersepakat dengan ucapan Imam Malik ini. Mereka bersepakat dengan ucapan Imam Malik bahwasanya di dalam menetapkan sifat bagi Allah maka dipahami saja maknanya. Tentunya makna yang yaliku bijalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan kemuliaan dan keperkasaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak boleh bertanya tentang kaifiyahnya. Tidak boleh bertanya tentang kaifiyahnya. Ini pembahasan tentang takyif. Kemudian setelahnya min ghairi tamsilin, mengimani sifat Allah tidak boleh melakukan tamsil. Apa itu tamsil? Huwa tashbihu. Tamsil itu maknanya tashbih. Kalau tamsil dari kata mislun. Mislun apa? Sama. Kalau tashbih dari kata apa? Shibahun. Apa? Serupa. Jadi kalau tamsil itu menyamakan, kalau tashbih itu menyerupakan. Sebagian para ulama mengingkari kata tashbih. Kenapa? Karena yang datang warid di dalam ayat Al-Quran itu dengan ibarah apa? Tamsil. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya dalam surah Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dengan kata apa? Misl. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian para ulama mengingkari penggunaan kata tasybih. Mengingkari penggunaan kata tasybih. Baik. Bi ayyu qala, sebagaimana Syekh Utsaimin Taimiyah, beliau tidak menggunakan kata tasybih. Tapi beliau menggunakan kata tamsil. Dan ini menunjukkan kehati-hatian beliau di dalam mengambil ibarah. Beda dengan sebagian para ulama, kadang masih membolehkan menggunakan kata tasybih. Bi ayyu qan, dengan dikatakan inna sifatillahi mislu sifatil makhlukin, sesungguhnya sifat-sifat Allah itu serupa atau sama dengan sifat-sifat makhluk. Ka ayyu qal, seperti dikatakan yadullahi ka aydina, tangan Allah itu seperti tangan kita. Wa sam'u ka sam'ina, pendengarannya seperti pendengaran kita. Ta'alallahu an dzalik, maha tinggi Allah dari ucapan-ucapan itu. Maha tinggi Allah dari ucapan-ucapan itu. Mungkin antum akan bertanya, bagaimana mereka itu bisa menetapkan tamsil untuk menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk? Untuk menetapkan sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk. Kira-kira apa hujahnya mereka, apa kira-kira? Kenapa mereka berani mengatakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk? Hujahnya mereka apa? Hujahnya mereka sederhana. Karena Allah tidak membebani kita, kata mereka, untuk memahami tentang perkara agama ini kecuali dengan apa yang bisa disaksikan. Sehingga mereka mengatakan kalau begitu sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk sebagaimana kita lihat. Ini hujahnya mereka. Dan tentunya hujah seperti ini hujah yang sangat lemah sekali. Karena tidak semua perkara agama itu bisa disaksikan dengan penglihatan kita. Tidak semua perkara agama itu bisa disaksikan dengan pandangan kita. Qala ta'ala fil ayah, Allah Ta'ala berfirman di dalam ayatnya min surati syura, di dalam surah Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal seperti Allah Subhanahu wa taala. Baik secara zatnya, baik secara apa? Sifat-sifatnya, maka tidak ada satu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir. Dan dia Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat.
Fala yuqalu fi sifatihi, maka tidak dikatakan atau tidak boleh dikatakan pada sifat-sifat Allah, innaha mislu sifatina, bahwasanya sifat-sifat Allah itu seperti sifat-sifat kita, au syibhu sifatina, atau menyerupai sifat-sifat kita, au ka sifatina, atau seperti sifat-sifat kita. Kama la yuqalu, sebagaimana tidak boleh dikatakan, inna dhatallahi mislu au syibhu dawatina, sesungguhnya zatnya Allah itu sama atau serupa dengan zat-zat kita. Zat itu maknanya wujud. Fal mu'minul muwahhidu, maka seorang mukmin yang mentauhidkan Allah, yusbitu sifati kullaha, menetapkan sifat-sifat Allah semuanya, ala wajhil la'iqi bi azamatillahi wa kibriyaihi, menetapkan sifat-sifat semuanya sesuai dengan apa? Atau dari sisi atau di atas sisi al-la'iq. La'iq itu artinya layak, sesuai, bi azamatillah, dengan keagungan Allah, wa kibriyaihi, dan kebesarannya, wal mu'attilu yanfiha au yanfi ba'daha. Sedangkan orang-orang mu'attil, maka mereka menafikan sifat-sifat Allah atau menafikan sebagiannya. Mereka menafikan sifat-sifat Allah dan semuanya atau sebagiannya. Makanya dikatakan di dalam penjelasan sudah berlalu, setiap orang yang apa? Kullu muharrif, maka mu'attil. Akan tapi tidak semua, walaysa kullu mu'attil muharrifan. Kullu muharrif mu'attilan, setiap orang yang merubah sifat-sifat Allah, maka dikatakan dia mu'attil, dia menolak. Dari sisi mana? Setiap orang muharrif itu mu'attil. Setiap orang yang merubah itu dikatakan dia menolak. Dari sisi mana? Menolak apa? Menolak ayat-ayat Allah, atau menolak makna yang Allah tetapkan badannya secara zahirnya. Walaysa kullu mu'attil muharrifan. Akan tapi tidak dikatakan setiap mu'attil itu pasti muharrif. Kenapa? Karena ada yang mu'attil, dia tolak saja, dia tidak merubah. Dia tolak saja kan, tapi dia tidak merubah. Tapi kalau orang yang merubah, maka dikatakan dia mu'attil. Artinya menolak makna sifat dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wal musyabbihu al mumassilu yusbituha ala wajhin la yaliku billah. Sedangkan orang-orang musyabbih, mumassil, orang-orang menyerupakan dan menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, maka mereka menetapkan sifat-sifat Allah ala wajhin la yaliku billah, atas sisi yang tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama yaliku bil makhluk, dan mereka itu atau dia itu hanyalah sifat-sifat itu sesuai dengan makhluk. Mereka menetapkan sifat-sifat yang sesuai dengan makhluk. Sehingga hal yang bisa kita ambil pelajaran ibrahnya, maka orang-orang ahlul bid'ah dari kalangan orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Qulabiyah, Haramithah, Syiah Rafidah, kapan mereka tidak mengimani sifat-sifat Allah sebagaimana apa yang Allah kehendaki, sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipahami oleh para sahabat, maka sesungguhnya mereka tidak sedang mengagungkan Allah. Maka sesungguhnya mereka tidak sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun niat mereka menetapkan kebid'ahan mereka itu untuk mensucikan Allah, mensucikan keagungannya dari perkara-perkara yang bisa mengurangi keagungannya. Akan tapi hakikatnya mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang-orang yang berani menolak sifat-sifat Allah dari kalangan orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, meskipun mereka tujuannya untuk mensucikan Allah, akan tapi kita katakan mereka bukan orang-orang yang mengagungkan Allah. Kenapa? Karena kalau mereka berani mengingkari, menafikan sifat Allah, maka akan hilang pengagungan di dalam hati hamba itu
akan keagungan sifat-sifat yang dinafikan itu. Satu sifat saja yang dihilangkan, maka akan mengurangi keagungan Allah. Contohnya apa? Ketika mereka mengingkari sifat ilmu, padahal Allah menetapkan Allah itu ya'lamu ma fis samawati wal ard wasi'a kulli syai'in ilman. Ilmu Allah itu melingkupi segala sesuatu. Semua langit dan bumi, alam semesta ini Allah mengetahuinya. Allah mengetahui daun yang jatuh. Setiap detiknya berapa yang jatuh, bagaimana jatuhnya, di mana jatuhnya, dari pohon apa. Allah mengetahui apa yang ada di dalam bumi. Ya, kalau manusia suruh menghitung jumlah pasir, jumlah debu di alam semesta ini, tidak akan mampu. Allah mengetahuinya. Lalu kalau mereka menafikan sifat ilmu bagi Allah, maka pasti akan hilang pengagungan hamba itu kepada Allah. Ini baru satu sifat. Ini baru satu sifat. Sama halnya orang-orang yang melakukan takwil dari kalangan orang Asy'ariyah, yang mereka masya Allah, itu tuduhan mereka kepada Ahlussunnah, celaan mereka kepada Ahlussunnah itu masya Allah bukan main. Mereka menuduh kita dengan tuduhan-tuduhan, celaan-celaan yang hebat. Tapi sebetulnya hakikatnya mereka pun tidak dikatakan mengagungkan Allah. Kenapa? Ketika berani memaknai satu sifat dengan makna yang tidak pernah Allah turunkan penjelasannya, tidak pernah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya memahami dengan akal-akal mereka, seakan-akan akal mereka itu lebih hebat dibandingkan akalnya Nabi dan akal para sahabat. Sama, mereka dikatakan tidak mengagungkan Allah. Apalagi orang-orang musyabbihah, orang-orang mukayyifah, al-takyif, al-tashbih, lebih-lebih mereka ketika mereka menetapkan sifat-sifat Allah, akhirnya mereka menyamakan dengan sifat-sifat makhluk. Maka ini kesimpulan. Ya, kenapa para ulama sedemikian kerasnya, sedemikian tegasnya, sebagaimana kita sebutkan, tidak ada bantahan, pembelaan para ulama untuk membantah orang-orang ahlul bid'ah yang lebih keras, lebih banyak dibandingkan bantahan para ulama di dalam masalah sifat-sifat Allah. Ya, karena penyimpangan orang-orang ahlul bid'ah di dalam sifat-sifat Allah itu lebih banyak dibandingkan penyimpangan dalam perkara yang lain. Kenapa? Karena sifat Allah kan banyak sekali. Sifat Allah banyak sekali. Ya, sehingga banyak kita para ulama ketika mereka mengawali pembahasan akidah, maka mereka mendahulukan pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Seperti apa yang kita kaji ini, alhamdulillah, al-aqidah al-wasitiyah dan juga aqidah tauhawiyah yang pernah kita kaji selesai alhamdulillah, apa? Ibnu Qudamah Lumatul I'tiqad, itu pembahasan awal sifat-sifat Allah itu. Kenapa? Karena memang penyimpangan orang-orang ahlul bid'ah itu yang paling besar dalam sifat-sifat Allah. Dan ini hal yang bahaya. Ya, mungkin kadang sebagian orang-orang akan bertanya-tanya atau menganggap remeh perkara ini. Kenapa itu apa, orang-orang salafiyun, mereka kok begitu sibuknya membahas masalah asma' wa sifat? Begitu apa banyaknya mereka membantah orang-orang ahlul bid'ah. Ya, karena memang pembahasan ini pembahasan yang paling pentingnya. Di antara pembahasan yang paling pentingnya. Kalau sudah berani berbuat penyimpangan di dalam masalah asma' wa sifat, nanti pembahasan yang lainnya akan mudah, semakin mudah mereka terjatuh ke dalam penyimpangan. Ya, kalau berani mengingkari sifat-sifat Allah, maka sekedar mengingkari, semisal orang-orang Mu'tazilah mengingkari azab kubur, nikmat kubur, fitnah kubur, mengingkari syafaat Nabi, syafaat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari haud, maka mudah sekali bagi mereka untuk mengingkarinya. Ya, karena sifat-sifat Allah saja mereka berani mengingkari. Sehingga para ulama begitu memberikan perhatian yang besar di dalam masalah asma' wa sifat. Dan insya Allah nanti di dalam penjelasannya kita akan ambilkan faidah para ulama, kandungan-kandungan yang ada di dalam sifat-sifat Allah. Kandungan-kandungan yang ada di dalam sifat-sifat Allah. Sehingga kita akan semakin mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sifat-sifatnya. Semakin tumbuh pengagungan kita, semakin pula tumbuh kecintaan kita dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkara-perkara seperti inilah yang hendaknya seseorang ihtimam memperhatikannya. Baik. Dan
Untuk menutupnya, ana sarankan antum, kalau pembahasan kitab yang kita baca syarahnya seperti ini, biar kita bisa, biar cepat apa, qawi, qaqah di dalam apa lughahnya, maka banyak-banyaklah apa murojaah, banyak-banyaklah murojaah. Luangkan waktu, kita belajar cuma sepekan sekali untuk kitab ini. Luangkan waktu. Kalau mau belajar besok misalkan, maka baca terlebih dahulu. Baca apa yang kita baca di daras sebelumnya, kemudian coba baca apa yang kita baca besok. Dibaca apa yang kita baca besok. Kita baca dulu, kita siapkan. Kalau perlu ada yang tidak tahu artinya, cari di dalam kamus. Pahami semampunya. Ya, nanti kalau sudah merasa apa pusing, mumet, bulat, bundet, nah sudah, biarkan saja. Nanti perhatikan bagaimana ustadznya baca. Ini thariqah yang paling bagusnya. Kalau pengin bisa, pengin qawi qaqah di dalam ilmunya, caranya seperti itu. Kemudian bagi siapa yang mau menghafal matannya, mumpung masih sedikit, hafalkan matannya. Itu cuma satu kalimat, dua kalimat saja, kita sudah membutuhkan satu dua pertemuan. Maka usahakan seperti itu. Dan kebanyakan para thalibul ilm yang Allah berikan kemudahan untuk memahami ilmu, bagi mereka rata-rata tarikhnya seperti ini. Baca sebelumnya, kemudian baca apa yang akan datang. Disiapkan dulu itu. Itu akan lebih menguatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan menambah semangat kita di dalam menuntut ilmu. Terus demikian, sedikit demi sedikit, sedikit, maka akan mengokohkan ilmu kita, mengokohkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya hal seperti ini yang hendaknya dicari, dikejar. Hendaknya dikejar. Ayo. Saya akhiri. Tidak perlu ada pertanyaan, nanti setelah Ba'da Isya kita lanjutkan dengan daras waraqat fil ilmu usul fikih insyaallah taala. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.